anak-anak ini bermain, pertama bermain bulu tangkis bertiga, ya, sesama anak-anaknya. Setelah itu salah satu anak dari korban ini mengajak untuk main ke tepi sungai. Nah, begitu main di tepi sungai, melihat adik yang meninggal ini melompat ke sungai, tenggelam, ditolong oleh kakaknya. Nah, kakaknya juga tidak bisa renang, sehingga korban yang tidak ikut ke membantu, akhirnya memberitahu kepada neneknya bahwa dua orang kakak beradik ini sedang tenggelam di sungai.